Spiritus Gereja Makam Kudus atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Church of the Holy Sepulchre dipercaya oleh banyak umat Katolik sebagai Golgota, tempat Yesus disalibkan. Jelang Paskah, antrian masuk altar makam Yesus dipenuhi peziarah dan hanya pengunjung yang memakai pakaian tertutup yang diperbolehkan masuk. Gereja ini menjadi tujuan peziarah umat Katolik sejak abad keempat sebagai tempat wafat dan kebangkitan Yesus. Gereja Makam Kudus terletak di area Christian Quarter, persis di sebelah kiri Jalan Raja Daud atau King David Street. Umat Katolik meyakini Gereja Makam Kudus sebagai tempat terakhir jalur Via Dolorosa atau Jalan Penderitaan. Dalam sejarah tercatat, Gereja Makam Yesus dibangun pada kurun waktu 325 sampai 330 Masehi oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantius. Selain itu, paling banyak peziarah yang menangis di altar batu karena mengingat pengorbanan Yesus bagi seluruh umat manusia di bumi. Hampir setiap peziarah juga menempatkan baju atau sapu tangan untuk menyerap aroma rempah-rempah kuno yang dulu digunakan untuk memoles jenazah Yesus. Wujud Gereja Makam Yesus yang sekarang disebut sudah hasil renovasi dengan mempertahankan bentuk aslinya.